Assalamualaikum guys. Ini dia bertamu, Dakims bertamu, berkunjung ke tempatmu. Ini kita menuju ke rumah. Masya Allah, tabarakallah. Muzdalifah. Jan sehat? Alhamdulillah, sehat. Kok rumahnya ada bau-bau apa ya? Bawa-bawa mobil baru. Guys, mobilnya baru datang beberapa jam yang lalu katanya. Beneran? Iya. Beneran banget. Iya. Banget fresh. Bukannya kemarin beberapa waktu yang lalu baru beli mobil cash juga. Oh. Yang mana? Yang itu. Masya Allah, guys. Misi. Alhamdulillah. Masya Allah, coba pasang. Yang ini beli mobil cash. Itu cash lagi. Oh, cash lagi. Setengah cash lah. Wih, alhamdulillah. Itu baru banget. Baru banget tadi siang. Belum dicobain. Belum diselawatin. Ih, kita selawatin dulu. Masya Allah. Astagfirullah, Masya Allah. Ih, keren banget sih. Baru banget. Baru banget tadi siang. Ini tuh kan jam 6. 6 jam yang lalu. Tadi siang. Selamat ya. Aku tuh seneng banget. Alhamdulillah. Selamat ya. Gak usah, kameramen kan lagi kerja. Ngapain kameramen selamatin juga. Eh, lihat dong dalemannya. Dalemannya. Bentar, dikasih ini, dalemannya. Ini, ya gitulah mobil ini itu. Beneran? Iya, mobil warna hitam. Oh, emang cita-cita mobil hitam. Gitu. Kan udah ada satu mobil, ngapain tambah mobil lagi? Ini kan kita alhamdulillah nambah 2 orang di rumah tuh. Jadi kadang kalau kita mau jalan-jalan sempit-sempitan aja nih. Alasan banget. Coba muat. Dong lihat dong. Biar muat. Dia jadi malu. Coba lihat guys ya. Iya. Lihat. Tuh pintu-pintu ini. Pintu otomatis. Enggak ada yang buka ini nih. Geser. Ini. Oh, Masya Allah. Ini beneran. Jangan dulu, lu aja yang copot. Nih. Gue tuh suka banget bau mobil baru. Tuh. Ya Allah, beneran ini. Iya, itu kan tuh masih pakai plastik. Copot dong. Oh, iya, copot. Beneran. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Masya Allah. Kok gue happy banget. Kita copot ya. Masih dikaretin, guys. Masih dikaretin. Ini aja udah. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah. Lu gak pernah kebayang gak sih tiba-tiba punya mobil, 2 motor, ngejejer, rumah. Alhamdulillah. Rumah tuh lu ini atau itu juga? Enggak, baru ini. Tuh insya Allah mau juga itu sih. Beneran? Doain ya. Amin, karena atapnya udah nyatu tuh. Iya, pengennya sih, cuma harganya lagi naik katanya. Itu, tapi ada yang punya tetangga? Belum. Enggak ada, belum laku. Ini lihat, tamannya bagus loh. Ini nih rumahnya nih, rumah Muzdalifah. Alhamdulillah. Gini rumahnya mah, sederhana sebenarnya mah. Rumah, ini taman apa judulnya? Ini taman dadakan sebenarnya. Minimalis. Jadi waktu itu kita mau pindah, tapi ini tanah banget nih. Jadi kita ala-ala bikin. Bikin, oh kayak di itu, kayak koboi-koboyan gitu ada ini, ada ini apa namanya, kaktus. Ada nih, kaktus. Tamannya bagus loh guys. Tanaman, sampah tanaman, bagus nih. Iya. Ini konsepnya apa judulnya konsepnya? Apa ya? Ini sih apa, tropis, Tropis. Tropis Cibinong. Iya. Jadi ada kaktus ya kan. Terus kita lagi nanam bambu nih, Iya, nanam bambu. Jadi itu beneran. Ini nanti bambu kalau udah tumbuh kita bikin balai di depan, Jadi kita tumbuh dulu. Jadi bahan bagus. Dulu. Tapi bambu itu ini tuh penuh filosofi beneran tahu. Dia tuh jadi ke bawah dulu. Kalau udah siap bawah baru ke atas. Yeah. Jadi dasarnya dulu dikuatin. Jadi enggak sombong orang itu. Bawahnya kuat gitu, katanya yeah. Gitu sih. Yeah. Mudah-mudahan bisa kita terapin juga ini, Dalam kehidupan sehari-hari, Jadi ini tuh ke sini. Yeah. Oh. Tanah kosong, Tanah kosong ini tanah sisahannya, Buat apa ini? Kalau nanti ada rezeki mah kita mau bikin ceritanya di perluas. Iya.
Oh, kantor. Ini udah berapa lama sih tinggal di sini? Baru kita 5 pindah. Bulan, A. Beneran? Iya, tapi kalau belinya mah dari tahun lalu, A. Karena inden gitu. Dibangun dulu kan? Iya. Ya, tapi seru banget tau nggak mereka tuh ya berdua. Menikah udah berapa lama? Kita udah menikah ya, dari tahun ya. 2021. 2021. Terus merintis bersama itunya 2020. Itu loh. Iya. So sweet banget loh. Iya. Pespa kuning lu mana? Apa? Pespa dijual untuk lamar saya waktu itu, A. Ya Allah. Iya, nikah. Iya. Padahal dulu setelah nikah, setelah nikah. Padahal dulu katanya lu kesengsem gara-gara dia pakai Vespa kuning. Iya, sekarang diganti Vespa hijau, A. Mana mana? Itu nih, ada Vespa hijau. Motornya nih. Ini Vespa kuning ganti Vespa hijau. Ini motor itu. Ini motor ini apa perjuangan dulu waktu pacaran. Ini gitu. Itu antar jemput dan yang lain. Gitu. Ya coba gimana sih pas pacaran gimana pas pacaran gaya kok pacaran? Oh, gaya pacaran sebelum menikah dulu. Sebelum menikah. Aku di sini. Sebelum menikah masa gitu. Belum kayak anak-anak alay tau ih. Emang gini, ah. Ya, bener kan ini suatu apa, ya kan? Gitu, jajan. Beneran? Iya. Sekarang kalau gaya boncengan setelah menikah. Setelah menikah udah di sini. Udah di sini standar, cuman bawa anak. Bawa anak di situ sama di sini gitu. Lu pacaran beneran di sini? Iya. Norak banget nih orangnya. Kalau itu kalau udah jam 12 ke atas. Enggak ada yang lihat baru bonceng depan. Tapi enggak apa-apa gini lebih bagus daripada kok gini kan. Jadi berapa meter ini? Ini total tanahnya 120. Jadi kalau tambah itu jadi 250 lah ya. Kalau yang ini beda, A. Ini 96. Iya. Karena kan itu ada tanah tambahan, A. Oh, iya. Jadi kalau lebih luas. Kalau itu berarti 300 lebih berarti. Ih, amin ya Allah. Alhamdulillah, amin. Masuk. Iya. Ini lu enggak takut dicolong lu. Enggak, alhamdulillah. Mobil aja ya. Di situ dong enggak ada yang ambil. Ini kan berat atau nyolong juga. Ini TV. Bukan, A, ini AC. Ini AC. Gede banget AC berapa PK lu? Standing. Standing. Buat apa? Di rumah biar kayak gedung. Kayak banget dia. Ini AC standing. Ini apa? Ini tuh ini pembuangannya. Ini yang outdoornya, A. Oh, ini AC. Iya. Lu kedinginan lu. AC berarti masih gede banget. Ini berapa PK sih? Berapa ya kalau enggak salah? 2 atau 3 gitu lah. Ada kerjaan, A, ada ngasih ini. Oh, gitu. Alhamdulillah. Ini masih ada plastik. Ini baru berapa hari ya, ini semingguan. Ih, tapi yang seru tuh ya kalau rumah baru lagi ngisi-ngisi gitu. Iya, itu seru. Terus banget. Yang paling kesel di sana nafsu gitu, gini-gini. Pas sampai sini masuk ke pintunya aja susah. Ini nih enggak kegedean nih TV, enggak puyeng nih lu nonton TV gini. Kayak diliatin ini generator. Awalnya kalau ngelihat A lagi ini lagi sama Mama Dede kan, dia merasa dimarahin. Kayak diselamain. Tapi ngomongin Mama Dede, lu kan pernah sama Mama Dede ya? Iya. Di TV One ya. Di TV One dulu. Iya. Ya begitulah ceritanya. Dipecat ya. Diganti. Ganti konsep. Enggak, diganti orangnya. Rumah gue udah itu loh, gue halusin loh. Yaudah, ntar kita ngobrol tentang itu, tapi ini tur dulu. Tur dulu dong. Jadi ini ruang tamu. Ini? Iya, memang konsepnya kita langsung ke ruang makan. Di sini? Iya. Oh, jadi tamu, jadi kalau kita lagi makan. Ya udah ngobrol aja di sini. Kamu ngeliatin aja gitu. Iya. Iya nih lagi makan nih gue, tunggu dulu ye gitu. Iya. Sabar ya. Oh. Iya, open space. Open space. Iya. Ada lagi. Jadi dari ruang tamu langsung ke ruang makan, kulkas. Iya, kulkas. Oh, ini kulkas yang viral, guys. Jadi beberapa waktu yang lalu dia tuh ngisi kulkas penuh, masih penuh gak nih? Udah enggak, Kak. Boleh lihat ya sih? Boleh lihat ya sih? Boleh, tapi ya isinya begitulah. Lumayan, masih oke. Masih oke lah. Tapi oh, jadi sisa-sisa gitu. Yang di bawah itu, di bawah freezer. Bawa freezer, ya bau. Gue bawa kok, yuk kita penuhin lagi yuk. Ya Allah. Kita penuhin lagi kulkasnya nih. Aduh ya Allah. Kita penuhin lagi kulkasnya yuk. Ya Allah. Harus sering-sering nih ada tamu kayak gini. Kita penuhin lagi kulkasnya nih, di mana? Penuhin. Okay. Kita penuhin lagi kulkasnya. Oke. Okay, Musdalifah tuh. Kita mau susun lagi ya. Alhamdulillah, terima kasih banyak, Kak. Lancar-lancar rezekinya ya. Dimasukin lagi. Lancar-lancar rezekinya. Biar bagus tuh. Ya Allah. Nanti.
lagi. Kalau kita ini Ini display. 1 menit lagi. Ini kok enggak masuk, gue balik nih, bawa balik nih. Eh, masuk loh, guys. Masuk, Kak. Si Dian pinter ya, nyisin-nyisinnya. Emang tukang. Emang ini tadinya kerja di toko. Tapi ya Musdalifah hidupnya berantakan aja jadi rapi. Tahu banget lagi. Tuh, jadi tadi udah agak-agak melompong ya, tinggal seperempatnya lah dari pas di konten TikTok itu. Ini kita bikin penuh lagi. Alhamdulillah. Ini cepet banget loh. Guys, tadi penuh nih, penuh, deng. Penuh lo, beneran lo, hebat banget lo dia. Dia hebat banget itunya lo. Nyusunya di sebelah ini bagus. Alhamdulillah. Oke, kita tutup rumah resnya ya. Makasih ya. Makasih banyak. Sama-sama. Kalau mau main kesini kabarin lah. Biar disimpenin susunya satu. Iya, biar dikosongin semua dulu ini ya. Laki lo udah bener. Lo kesini ngasih tahu ya biar disimpenin susu satu. Lah dia, lah lu biar dikosongin lagi. Kita masuk ke ruangan berikutnya ya guys ya. Dapur. Wah, hebat loh dapurnya loh. Semuanya tuh di situ bersatu, dapur dengan mesin cuci bersatu. Mesin cuci ada dua. Mesin cuci ada dua. Ya Allah, kenapa dua sih? Biar. Lu bisnis laundry kilo. Biar ada tamu ditanya, ih kok bisa dua sih? Jadi ya, biar nggak satu aja. Oke. Tapi murmur ini maaf. Ini mah ada. Iya dua. Ini microwave di sini. Microwave berantakan ini buat makan siang tadi aja. Oke. Ini lu masak gak sih? Ada emak yang masak. Emak masak. Ini buat ini. Buat es batu bagus banget jadi kita isi air jadi es batu. Beneran lu? Lu tuh kekinian banget ya. Iya. Kok ada yang baru-baru gitu? Iya. Itu kurangnya Instagram jadi gitu. Jadi sama kita dikumpulin dijualin es kristal. Enggak sih, buat sendiri itu. Jadi masukin airnya kemana? Sini dituang. Berapa lama? Nanti nunggu sekitar 10 menitan udah jadi es batu gitu. Oh gitu? Iya. Tuangnya kemana? Sini. Ada ini ya. Ke sini aja. Ke bawahnya itu tuh air. Oh tuang aja gitu? Iya gitu. Terus jadi langsung? Jadi air. Ih norak gue. Oke. Ini buat bikin nasi ya. Rice cooker. Iya rice cooker. Oke. Ini dapur ya guys. Oke. Kamar emak. Sebentar. Ini ke kamar mandi. Kamar mandi ya. Biasanya kamar mandi tuh orang kaya itu kamar mandi kering nih kok. Kok banjir gini sih? Ininya. Bangunannya. Kamar mandinya banjir. Iya, memang kamar ini. Sebenarnya air dari Lewi Hejo ngalir sini. Lewi Hejo. Jadi ada aliran mata air. Jadi nyampe ke sini. Tapi ini mah kayaknya airnya bikin mata ikan. Nggak gimana ceritanya sih ini? Ini tuh jadi kalau bikin toilet, ya si lubang toiletnya itu nggak langsung ke ini ke lubangnya. Geleh banget nih. Jadi harus diginiin terus. Apa itu? Kemiringannya salah. Harusnya kan nanjak gitu. Ini miringnya ke situ. Iya, gitu. Jadi kalau mandi ke sana. Iya, ke sini. Samponya keluar. Keluar ke sini kamu. Baik dia busanya. Iya Allah. Tadi dulu berarti kalau kencingnya di luar masuk ke sini. Ya kalau bisa enggak di situ. Iya. Iya, biasa dapak suka kayak gitu kan. Jadi kayak masuk-masuk ke sini. Ya Allah, subhanallah.
Siapa lagi? Ini Davin. Itu Devan. 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 Yang kembar itu siapa? Ini. Ya, Devan. Devin. Yang pertama Dava, yang kedua Devan Devin. Iya. Yang almarhum Devan. Devin. Devin. Ini Devan. Devan. Gitu. Devan. Halo Devan. Apa kabar Devan, sehat? Yang mana sih? Oh yang ini? Kirain ini. Salam dulu ya. Gimana kabar? Mandut ya. Mandut, kok gak ndut sih? Orang babakan ini. Kirain Devin udah pakai jilbab. yang dari dalam, masih dalam perut. Iya, dirawat sama itu mandut. Pas kemarin tuh, pas hilang tuh pas kapan sih yang satunya? Pas lahir? Ini pas pas melahirkan udah bertahan. Berapa jam? Beberapa jam. 11 malam, ah. Terus udah gitu kritis jam 5 subuh enggak? Innalillahi. Itu satu kantung telur atau beda? Beda. Oh, beda enggak identik. Mm-mm. Kenapa bisa seperti itu kata dokter? Karena perutku mungkin kecil. Jadi mereka tuh berebut tempat gitu. Jadi yang satu itu ketubannya rembes jadi yang di sama dia nih mungkin rebutan wilayah mungkin ya. Saking sempitnya sampai pecah ketuban. Mungkin. Rembes-rembes sampai kering. Itu usia berapa bulan? Udah alhamdulillah udah masuk 7 bulan. Oke. Jadi emang itu ya apa namanya prematur? Prematur. Berapa kilo Devin? Devin itu 1,1, Devan 1,2. Jadi sebetulnya dari berat badannya mah seimbang dua-duanya ya? Seimbang. Jadi yang si kakaknya kayaknya yang mengalami. Aduh, tapi itu ya maksudnya kebahagiaan berlipat sebetulnya ketika kita dapat anak kembar pasti happy banget ya. Kita udah rencanain kayak gimana ntar ya namanya, bajunya gitu-gitu, kita udah punya rencana itu tuh walaupun memang belum dibeli sih. Tapi Allah menakdirkannya seperti itu. Ya udahlah ini ya. Hebat ya kamu ya. Hebat ya. Hebat ini ya. Hebat ya. Alhamdulillah. Dirawat 2 bulan, Ah. 3. Iya. 3 bulan. 2 bulan lebih, hampir 3 bulan. 3 bulan. Di cucunya itu. Terus dia di ROP juga, dia kena ROP juga, retina prematur itu. Matanya. Jadi kita bawa lagi ke JEC bolak-balik sampai di laser. Sebayi ini, kecil ini. Di laser, matanya belum. Di laser. Nangis terus. Tapi ini udah oke semuanya. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah sehat ya nak. Sehat ya nak. Ih keren banget sih, itu keren banget. Keren banget. Iya, keren banget iya. Matanya bagus iya. Iya. Berfungsi maksimal iya. Iya. Mana bibir seksinya, Nak? Senyum dulu. Bayi-bayi itu kok ngeliat gue gini ya? Semua bayi-bayi gue. Takjub. Semua bayi-bayi rata-rata Amina, Bang El. Itu gini nih ngeliatnya. Wana. Mungkin kaget, ini yang di TV ini gitu mungkin. Iya. Tuh, enggak berkedip loh. Terpaku gitu. Kadapa mana kadapa Dava? Mana kadapa Dava mana ada di sini? Di luar. Ya kenapa? Ada panggil. Sama siapa? Pakai motor dia. Ada. Dava sini. Repotnya double, bahagianya double. Salim. Assalamualaikum. Ini Dava keren. Iya enak. Ya jatuh aduh tuh Pak. Salim sama. Ini minum. Ya udah. Lagi ini dia fokus. Itu. Ambil lapnya. Salim dulu. Pinternya. Salim sama. Salim dulu. Berarti cowok. Kalau Ali juga cowok juga ya? Cowok tiga-tiganya. Aduh, sayang. Pinternya. Kata dia yang ngasih ponakan kamu sendiri ya? Iya, ponakan aku sendiri. Ponakan. Kenapa percayanya sama saudara aja? Ya iyalah. Banyak kejadian soalnya. Sama ini kalau saudara lebih murah. Lebih enak iya. Kita marah-marahin sih. Oh iya. Lu mana sih lu? Ada ikatan emosional. Iya. Ada ikatan batin kalau keluarga beda juga ya. Iya, pokoknya. Kalau orang lain kan kadang kita enggak enakan ya mau gimana. Iya. Aku orang enggak enakan gitu loh. Jadi kalau saudara tuh apa? Enggak apa-apa sih. Ketawa dia. Jadi ketawa. Abdul saya. Coba kita mau lihat berapa hebat.
lap ya, bekas kamu itu tadi. Ih, pinternya. Oke. Okay. Pinternya. Coba kita lihat atas boleh nggak sih? Boleh dong. Boleh ya. Oh ini jadi kamar siapa ponakan? Kamarnya ponakan ini tapi sama Dapa. Ya apa dia suka main-main tapi Dapa mah tidur sama saya cuma mainnya di situ. Oke, ayo kita boleh dia ke atas sih. Kasur lantai namanya. Kalau lagi mau nonton TV di situ. Iya. Di mana emang? Di bawah. Oh, di sini. Sini. Iya. Oh, pas lagi itu digelar di sana. Iya, gitu, Pak. Kenapa enggak digelar terus aja? Ya kalau ada tamu kan nginjek-injek, Kak. Enggak ada jalan, Kak. Emang seberapa banyak sih lu nerima tamu? Ya, enggak ada sih, ya. Cuma Dapa kan dia suka lari-lari keluar. Oh, ini sepatu-sepatu. Oh, koleksi sepatu juga ya? Iya. Ini sepatu Dian. Ini sepatu Dian. Ini sepatu aku. Musdalifah. Iya, sepatu aku. Lu suka Doc Mart juga ya? Iya, itu buat ke pengantin. Kok pengantin itu pakai Doc Mart? Iya, ke kondangan. Masa kondangan pakai ini? Kan lu itu baju cantik. Iya sih, cuma karena sayang gitu ya. Oh iya. Jadi pakai ke pengantin doang. Iya. Gitu. Ini sepatu-sepatu keren loh. Ini Doc Mart juga ya? Iya. Gue kan koleksi Doc Mart juga, gue nggak nemu yang itu. Berarti aku nggak. Berarti aku punya yang nggak punya. Dan ini dia kamar utamanya. Di sinilah TKP-nya, guys. Kamu dari luar kan, Pak? Kotor kakinya. Kotor kakinya. Maaf, Ibu. Maaf, Ibu. Maaf, Ibu. Ibu. Dia maafin. Oke. Okay. Itu rumah di Jakarta. Jadi waktu itu belinya tuh pas mau nikah ya, apa sebelum udah nikah. Cuman kita tuh kan nikahan di Sulawesi tuh. Terus mau acara di sini kan resepsi. Nah itu tuh ada ceritanya tuh jadi kita nggak ada uang sama sekali tuh buat nikah aja gitu kita alhamdulillah dapat rezeki lah. Kita akhirnya awal-awal pakai uang nikah. Iya. Buat untuk itu, uang kan. Buat nge-DP. DP-nya. Buat DP rumah. DP rumah itu. Jadi ada rencana nikah kita udah nge-DP rumah itu loh terus. Tapi buat acara resepsinya jadi nggak ada. Jadi nggak ada. Akhirnya kita. Putar otak tuh gimana. Akhirnya dua-duanya dapat rezeki. Aku ini jualan tas A. Tiba-tiba ada yang kan, terus tiba-tiba ada yang ngontek lah gitu nge-DM pesan 2000 piece. Masyaallah. Iya. Padahal awal itu baru. Baru banget jalan beberapa bulan. Belum masing-masing di Instagram kan jualan gitu. Wow. Tiba-tiba ada yang pesan 2000. Itu bikin atau beli sih tasnya tuh? Bikin A. Bikin jadi, A. Saya kan ada kenalan konveksi tuh. Jadi saya produksi tuh kayak produk sendiri kan. Masing-masing Instagram ada yang nge-DM. Kalau mau pesan banyak bisa enggak? Dia bilang gitu. Berapa? 2200. Buat apaan dia? Acara DWP. Kok kebetulan banget? Iya, betul loh. Tuh hampir merindingan. Gitu. Beneran, itu jalan menikah. Iya. Itu karena kita mau menikah tuh. Alhamdulillah dapat rezeki dia. Alhamdulillah jadi akhirnya rumah DP-nya juga ada, resepsi juga jalan. Ngejalan gitu. Oke, tinggal di rumah itu berapa lama? Di sana tuh berarti sampai ya dari nikah lalu, berarti ya. Udah nikah. Oke, terus kenapa pindah ke sini? Karena di sana jalannya gitu ya. Oh, aksesnya. Aksesnya. Sana udah dijual sekarang belum? Belum, masih ada. Akan dijual tidak? Kayaknya enggak sih, kayaknya kenangan. Buat jadi aset. Sekarang jadi apa di sana? Iya, jadi rumah kakak. Oke lah kok gitu. Jadi rumah biasa. Ya, ginilah kasur kita juga. Kok bantalnya cuma satu sih? Jadi emang ini rapat kita kalau tidur bantalnya satu. Kita bantalnya cuma satu jadi kita bertiga di situ. Nanti kalau ada rezeki lagi nambah lagi satu bantal. Rezeki lagi. AC aja lu gede, bantal lu satu, gue heran sama lu ya. Kan kita ada sisi hematnya. Jadi kita tumpuk-tumpukan. Jadi iler di situ ngumpul gitu. Kita berhemat, Ah. Kita kalau terus di sini TV lebih kecil daripada di sana. Lu pamer orangnya ya. Biar tamu lihatnya tuh gede. Iya. Kan itu buat ini buat orang-orang. Oh, bareng-bareng. Tetangga ikut nonton juga. Tetangga kan enggak enak kalau ke sini. Ada apa? Ini beneran bantal satu. Satu. Ya. Siapa yang enggak suka pakai bantal? Anak ini. Kamu tidur enggak pakai bantal? Iya. Iya.
bilang iya, aja, iya om. Iya aja nak. Bilang iya om. Iya om. Kok dia pintar banget sih? Ya Allah. Kamu berapa tahun sih umurnya? Tiga. 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 Tiga tuh gimana tiga tuh? Tiga. Au. Ini baju di sini. Baju. Aduh, handuk. Oh, ini ala-ala lu emang sempat keluar pakai gitu, pakai apa namanya? Jas towel itu. Ini di, ini sebenarnya ini souvenir. Punya kayak ini juga souvenir nikahannya Kiki. Iya. Souvenir nikahannya Kiki kan. Kita kan datang ya. Kok kita enggak dapat, Bang? Kok gue enggak dapat? Bracelet. Dapat ini. Bracelet. Jadi kalau itu tuh dipakai ini tuh. Iya, ala-ala hotel gitu. Oh, dua-duanya. Oh, cocok banget. Maaf ya. Tapi enggak diikat gini aja. Oh, balgo-balgo. Lenggak-lenggok zakarnya. Ini kamar mandi nggak banjir kok ini? Banjir di bagian depan juga sih ya ini nih. Iya, tapi udah aku serokin. Nggak miring ya? Iya, nanti kalau udah direnovasi baru kita bagusin. Nih, jadi semua kamar mandi dia ada giniannya. Ada ginian. Karena setiap itu airnya di sini air gitu. Airnya kita gituin. Tuh. Aduh, maaf ya, A. Gitu tuh. Sampai digituin. Maaf ya, A. Itu apa? Bocor. Tadinya aku nggak lihat tuh. Aku nggak ngelihat. Anak ini nunjukin nih. Siapa gitu? Iya, itu bocor. Maaf ya. Padahal gue nggak lihat tuh, nggak notice itu loh. Ditunjukin sama bocahnya. Itu ya. Bocor, kenapa bocor? Itu dari ini, A, dari pipanya, A. Ya Allah. Ya masih banyak ininya, apa rumah baru PR-nya gitu. Oh ya. Ini masih lagi ya. Kadang-kadang developer tuh kerjanya asal cepet ya. Tapi ya udah, berarti yang tanah sebelah harusnya murah, orang banyak PR-nya juga ya kan. Iya, daripada ntar gak dibeli lagi juga kan ya sih. Ini lemari bisa ngepas gini, lu bikin? Enggak, ini beneran ngepas. Kok bisa ngepas? Dari rumah lama. Tapi ukurannya bisa ngepas gini loh. Nggak tahu tuh, A. Kan ini aja. Tembok ketemu tembok. Iya. Iya, lepas dia. Oke. Okay. Iya. Doain ya guys ya, banyak rezekinya ya. Lalu ditangkap, sana kau. Ya, kita ngobrol di bawah yuk.